tiba di kediaman Kiai Haji Andre Guruta Haji Baharudin, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, disambut hangat tuan rumah dan kader P3 Kota Makassar. Kehadiran Mardiono untuk bersilaturahim dengan kader dan terkhusus menemui Andre Guruta Haji Baharudin jelang pertemuan koalisi Indonesia Bersatu di Kota Makassar. Salah satu pesan Haji Baharudin dalam pertemuan ini yakni mencintai ulama dan umat serta menerapkan konsep dicintai dan mencintai. Andre Guruta juga mendorong segala niat baik Mardiono dalam memimpin partai berlambang Ka'bah serta mendoakan diberi kemudahan dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin partai. Mardiono menyebut pesan dari Rais Surya PCNU Makassar akan disampaikan ke seluruh kader P3 untuk dijalankan. Terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kunjungan Ketua P3 bersama dengan rombongannya yang bersilaturahmi di kediaman kami ini. Tentunya kami tetap mendoakan beliau supaya beliau tetap mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tugasnya yang sangat berat sebenarnya, tapi kalau disertai dengan niat yang baik, insyaallah Allah akan memudahkan segala urusannya. Oleh karena itu, saya pribadi dan tentunya kita semuanya ikut mendoakan kepada beliau supaya dapat sukses. Banyak arahan-arahan beliau yang menjadi referensi bagi kebijakan-kebijakan saya tentu untuk memimpin Partai Persatuan Pembangunan. Banyak hal yang dipesankan juga dari beliau kepada saya, termasuk terakhir yang saya garis bawahi, kalau kita mau dicintai umat, maka kita juga harus mencintai umat. Kalau kita harus dicintai ulama, maka kita juga harus mencintai ulama. Itu pesan yang saya garis bawahi, dan ini insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada seluruh kader-kader P3 di seluruh Indonesia.